Halo semuanya, hari ini kita mau main ngobrol cina. Suaranya pelan banget, kamu mau pelan banget. Seumur, jadi ini mau tukar soal ini nih, Tifon. Ada ini, jadi kamu dapat cas ini setiap kali login, habis itu bisa dapat trial buat apa namanya, kayak secret statue gitu loh. Nih tak lihat, barusan aku dapat yang ini, Lancelot. Itu bukan sih Lancelot, Lancelot. Jadi coba kita main di classic pakai ini, tak klik dulu. Oke, nah ayo mari kita mulai game ini. Nanti kita kembali lagi saat game sudah. Jadi kita sudah mulai, hampir mulai pertandingan. Iya. Adik saya yang memakai Eudora ini namanya V. Asura ini. V. Asura. Laki warrior. Warrior. Maaf. Jadi aku enggak mau main rank bareng temanku. Maksudnya kakakku. Salah. Musuhnya berat, Kimi Tanzan. Nanti tak tunjukin secret statue-nya trial seri. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Cara all troops deployed. Nimble Blade. Here my sword. Nah ini nih, kalau didekati keturet ada ini, terus bisa berubah jadi Lancelot. Cet, kamu clear lane lah. Clear lane. Bersihin minion, bintar. Clear lane aku gak ngerti. Jadi pertama buatnya nimble blade sama kalian di bawah itu upgrade pertama, skill 2 yang segitiga. Nah, sekarang ambil buff bawah dulu. Biar mana enggak boros. Terus ya di situ mulai farming isu-isu ini di bagian sini. Fokus farming aja terus, jangan terlalu fokus skill atau apa langsung atau game. Soalnya kalau langsung nggak cukup belum ada damage, kami belum mang, belum diambil. Biar yang lain clear yang terus dijual. Mereka ngurus soal clear dan lain-lain. Fokuskan kepada kami. Habis nimble blade, item kedua itu ini endless battle. Buat endless battle-nya. Turtle resurrecting soon. Sementara tunggu minion musuh dapat. Kita mau curap. Nah, clear bagian sini. Tuh lihat tuh Kagura level 2, kita gak level 4. Nah, tolong farming musuh kalau masih ada. Feel my sword. Kita level 2. Nah, habis kecolong, kita bantuin. Become one with the sword. Ya, dari siapa kurangnya? You have slain an enemy. Pas aku dikasih lo. Nah, terus minion ancurin dulu. Nah, ini kan buff hijaunya tamu tuh. An enemy has been slain. Bentar lagi, buff ini, buff yang ungu akan habis, jadi nge-buff lagi. Siap-siap retry buat buff. Saya akan disambah sama Jin. Gila, cahayanya ini rendah banget sih. Ya bentar, terangin dikit aja. Oke. Oh, Jinnya. Jinnya gak mati. Aku belum dapet buff. Nah, ini kalau tinggal nyambah pakai retry, jadi gak bakal kesambah. Nah, sekarang kamu level. Your team
destroyed a turret. Masih level 4. Jadi kita menang dari turret. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Kalau musuh clear lantern lebih dahulu biar gold dari minion baru kelomang. Kalau ada teman lebih baik kamu kelomang terlebih dahulu sebelum minion musuh. Kelomang habis itu berarti yang jadi pada saat itu jadi kelomang biar kita tidak menemukan teman. Farm minion terus aja jangan ikut bertarung di dalam fokus ini fokus dan jangan musuh level 4. Nah tolong farm lagi kalau masih ada. Our turret is under attack. An enemy has been slain. An ally has been slain. Coba kita ke turret mid buat nunjukin secret stage-nya. Let me hear your applause. Oh, itu udah nge-lag. Tapi kita fokus skill-nya dulu aja. Aduh, nge-lag. Oke, jadi kita kelihatan. Jadi, kamu deketin turret. Dan lalu itu tombol seperti in me, the tiger sniffs the rose. Jadi untuk tombol turat ini ke sini bentar. Nah turatnya akan berubah jadi yang memiliki mega kill. Nah ini karena levelnya tadi let me hear your applause. Dapat mengkill dengan mudah. Tapi ya udah pakai yang di HP aja nggak apa. Nah ini tim level 7 kita udah level 9. Hanya bisa dipakai jika kamu pakai hero yang sama seperti Moonlight Arrow kamu harus memakai ini. Masih kayak master ke bawah kayak sini tuh gampang. Musuh jarang farming, tim juga jarang farming, jadi kami farming bisa dapat dengan gampang. In me, the tiger. Dia mati gue. Jadi tunggu aku bangkit lagi nanti kita jadi kan tadi level kita udah mimpin, kita mulai war, tapi karena kita mati musuh udah kesempatan untuk ngejar level kita, jadi kita harus farming terus aja. Pakai ulti itu juga gak apa-apa buat clear lane juga gak apa-apa. Misalnya harus tunggu ini, jadi baru dapat
My sword! Nanti ngomong apa lupa sebelumnya ya biarin aku ngomong apa ya itu tapi kan ketinggalan jadi harus saling berantem ya level bisa menjadi maksi. Nah itu masalahnya kalau kamu nggak punya retri juga itu bisa disambung. Nah kan level ini farming sebentar aja level sudah mengalami terus war farming war farming war farming dari gitu terus pakai laut di war farming juga yang tepat nggak perlu disimpan buat war karena ultinya yang terus cooldownnya cepat fokus minion farming. Nah, saya ada teman yang kesusahan bantuin. Nah, kan dari sini kan sudah kesempatan. Nah, ini kesempatan kita buat padahal mau triple kill lagi. Mudah kita keluar ya mas. Nah, mumpung musuh mati semua waktu nepus. Your team destroyed a turret. Mas kosnya aku. Mungkin cakra kita sini udah jadi lagi atau tidak. Jadi mundur dulu. Kemudian aku mau coba napin CP jadi video ini biar kelihatan keren. My sword thirsts for blood. Nah sekarang kita tiduratnya muncul lombol durat encer duratnya bagus dan ingat-ingat harus hero yang sama jadi kalau misalnya punya hero seperti ini Lancelot ya pakai Lancelot jantan atau silong atau apa gitu godlike. Oh apakah kesempatan ini aku akan bisa. Oh, apakah ini? Savage! Dan pas selesai. Jadi, itu cukup untuk video hari ini. Apakah kamu menangnya? Jika senang, subscribe, like, dan share video. Salah video. Sama komen juga. Komen apa? Oh ya, komen hero kesukaanmu. Ya kan? Nah, jadi ini pro semua kecuali adekku dan Bron sendiri kasihan tapi tetap bakal like semuanya. Jadi, ya gitu misalnya kita bantai yang nyakil 4, aku mati lagi. Jadi aku sama adekku doang yang mati. Jadi itu semua untuk hari ini. Bye bye.